Barong. Ke Barong teman-teman. Guys, ini ya, ciri khasnya seperti ini. 20.000 ya. Untuk harganya. Assalamualaikum dulur semuanya, kembali lagi di channel saya. Tak lupa salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Suasana masih lebaran, untuk pedagang merpati sudah banyak ya yang hadir pada pasaran hari ini, pembeli juga banyak. Sebentar lagi kita akan sepil merpati yang bagus-bagus di pasar ini. Kita review. Dan seperti biasa tidak lupa, monggo yang masih belum subscribe di channel ini, monggo dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru kami selanjutnya. Oke lor, lanjut untuk yang di sebelah sini. Di sini ada pos racing ya. Untuk warnanya di sini tritis dan juga ada yang Megan. Ada yang lasering, juga ada yang ringan. Yang ringan di sini pakai ring MPRJ. Lasering juga ada. Cuma ada yang dipakai ring clip. Seperti ini untuk merpatinya. Racing je lah. Segera mian. Untuk harganya di sini 25 ribuan teman-teman. Tindri je lah. Lanjut untuk yang di sebelah sini, ini ada Pak Suyin. Ini Pak Suyin dari Pelayan nih kan? Pelayan sebut Jambi kata sebut. Lahir batin. Ya. Pak Suyin. Ini ada merpati apa saja ini Pak Suyin? Ada keter, butal juga ada putih polos. Putih. Keter putih ini harganya berapa Pak Suyin? 20.000 teman-teman. Juga ada petnya di sini. Pet selat 20.000 untuk harganya. Untuk yang di sebelah sini ini harganya berapaan? Harganya ada yang tapel 50. Ini, yang tapel ini 50 Pak Suyin. 50. Ini tapel teman-teman. Buntal. Wah, buntal. Buntal. Ini buntal. Harganya berapa kalau kayak 50. Gini? Harganya 50 teman-teman. Nah, ini ya. Monggo yang berminat di Bapak Suyin. Gak bisa kirim tapi teman-teman, cuma mungkin ada yang berminat di daerah Bondowoso Jember, monggo bisa langsung datang ke pasaran ya. Ini ownernya Bapak Suyin. Ini ada apa ya? MGG apa keter ini Pak? Keter Barong ini. Keter Barong teman-teman. Nah, ini bagus. Barong. Barong teman-teman. Guys, ini ya, ciri khasnya seperti ini. 20.000 ya. Untuk harganya. Ini bagus ya. Ini jantan apa betina, Pak Suyin? Jantan. Oh, jantan teman-teman. Nah, ini ya. Ini banyak untuk stoknya Bapak Suyin untuk pasaran saat ini. Ada keter Barong, putih polos, buntal, keter putih juga ada. Is macam-macam teman-teman, tinggal pilih. Tinggal pilih. Oh, hari kan. Nyari kan dia ban. Di sini juga ada post racing teman-teman. Iya.
Matanya bagus, teman-teman. Mata salju. Mata salju kalau ini. Kanak lo mulu kok ngari ya. Ini mungkin jantan ya, gak ada ringnya, cuma dipakaikan ring clip. Yang ular hitam harganya 100.000, teman-teman. Yang ini. Untuk yang di sebelah sini, di sini ada songkok, teman-teman. Nah, songkoknya bagus sampai ke bawah hitamnya. Tapi songkok lokal, bukan songkok hitam, teman-teman. Ini ada putih polos juga ada tapal. Oke lor, lanjut untuk yang di sebelah sini, ini merpatinya full merpati endemik ya, getakan. Ini ada pianya hitam polos, teman-teman. Juga ada yang songkop di sebelah sini, songkop hitam. Juga ada kerai merah. Oke lor, lanjut untuk yang di sebelah sini, sangkarnya berpayung, tidak asing lagi. Merpatinya seperti ini, teman-teman, full merpati endemik juga. Merpatinya kebanyakan merpati yang jenis kerapu atau bengket ya. Untuk yang di atas seperti ini. Oke lor, lanjut untuk yang di sebelah sini, merpatinya full merpati balap. Kalau kayak gini warna apa kalau ini? Blorok apa? Blorok. Ini mungkin jantan. Untuk yang di atas seperti ini ya.
Ini ada pelontang putih polos, juga ada yang tritis. Ini betina yang tritis, teman-teman. Ada yang ringnya. Itu ringan, nggak tahu ring apa, teman-teman. Ini juga merpati balap. Warna apa kalau kayak gini, Mas? Yang itu. Yang ini warna apa kalau kayak gini? Terasi. Gelar, mungkin itu saja untuk konten kita hari ini. Sekian saja dari saya.